Halo guys, ketemu lagi dengan saya David Dodi di sini di channelku yang biasa-biasa aja, tapi semoga gak biasa-biasa aja jadinya. Oke guys, sekarang saya sama Kak Tri lagi ada di mana nih Kak Tri? Di Krishna Oleh-oleh Khas Bali. Ini toko oleh-oleh khas Bali ya. Ini kayaknya gede banget nih Kak Tri. Gede banget ya. Bagian makanan sini, pakaian nanti sebelah sana. Nah gitu. Terus ini udah jam berapa ini masih buka? Setengah 10, hampir jam 10. Hampir jam 10 masih buka. Oke guys, kalian yang penasaran ada apa aja di toko Krishna. Toko Krishna ya Kak Tri? Tahu, oh, ini paling terkenal itu. Toko Krishna ya betul. Iya. Toko Krishna. Kalian yang nanti mau ke Bali mungkin ada rencana ke Bali, pengen cari oleh-oleh asli guys. Aku masuk di sini langsung lihat, lengkap banget. Kalian pengen tahu apa aja? Ayo ikutin terus kita. Ayo Kak Tri, kita belanja. Kalau aku ini udah dapat Pia, apa ini namanya? Pie susu, asli Pai susu, asli Bali guys. Nah, terus ada apa aja guys? Mari kita cari guys. Ini Pai susu guys. Pai susunya banyak merek guys. Pai susu. Oh, yang ini aku belum ngambil. Guys. Ambil. Cuman ini nanti agak susah bagasinya aja sih. Ada apa aja guys? Aku tunjukin ke kalian ada apa aja. Ada juga pai kacang. Oh, ada pai susu, ada pai kacang. Sama mertuaku, ibu mertua, sama saudara saya aku lagi belanja juga di sini. Nih guys, nih lengkap toh. Nih banyak guys. Cari apa kamu? Kecap mama, apa ini? Kecap mama oleh-oleh khas Bali, banyak gurih. Ini ada keripik-keripik juga guys, sampai bingung guys mau beli apa guys. Keripik salak, keripik nangka ada. Ini apa ini ya? Ini coklat-coklat, coklat-coklatan yang ada di sini semua. Ini coklat-coklatan, buy one get one free. Ini apa? Keripik apa ya? Nangka, keripik nangka. Tuh guys, aduh banyak banget guys. Mau di shoot apa lagi guys? Kalian mau aku shoot apa? Banyak banget. Ini di sini, sisi sini. Makanan guys, sisi sini makanan banyak banget lah. Pokoknya kalian kalau mau cari oleh-oleh nggak usah bingung-bingung. Terus harganya juga nggak terlalu mahal guys, antara 14.000 tadi aku lihat, 14.000, 20.000 sampai 80.000 kalau nggak salah tadi. Nah, ini kalau ini baju-baju guys. Nah ini baju-baju. Tuh guys, udah nggak usah kemana-mana kalau ke Bali, satu tempat ini aja nih guys, banyak banget guys. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Ini berapa ini teman? 90.500. ini apa ya, ini kain apa ya, apa daster ya. Tuh guys, ini berapa? 77.000. Tuh, gak mahal banget guys. Ini apa nih, sarung 162.000. Nah jadi kalau di sini harganya udah pasti-pasti guys, gak usah nawar-nawar. Dan harganya
sangat terjangkau lah kalau menurutku. Ini berapa? Baju anak-anak 32. Murah-murah lah guys. Ini apa nih? 35.000. Krishna Bali. Banyak banget guys. Tuh. Mau belanja apa kamu? Mau belanja apa kalian nih? Tak sutin buat kalian. Ini batik-batik guys, ini berapa? Cuma 51.500 guys. Yang ini malah cuma 125.000. Oh kalau ini agak mahal, 224. Tapi mungkin kainnya lebih beda. Oh kainnya memang halus guys. Kainnya halus ini 224. Kainnya halus. Nah jadi gini guys. Nih baju-baju celana kolor guys. Oh baju pantai. Ah kayak turis-turis guys. Turis di Hawaii. Ah ini banyak banget guys. Tuh. Celana-celana kolor banyak. Terus daster-daster ini guys. Daster-daster banyak. Ini sisi sini nih, udah tak puterin tadi sisi mana? Makanan, coba kita ke sisi makanan lagi tadi kalau nggak salah ada souvenir guys, kita lihat ya souvenir ya, souvenirnya harganya berapa sih? Berapa? Oh ya tadi nih 81.000 90.500. Perhiasan juga ada guys. Tuh. Perhiasan. Oh kalau ini VIP guys. VIP nya ah gak usah situ lah ya, sampai aku muter situ sini aja deh. Ini yang banyak kalian cari lah, hal-hal benda-benda ini sandal guys, banyak guys. Berapa sih? 30.000, 26.000. Terus ini ada kayak tempat lilin nih guys, tempat lilin. Terus lampion-lampion kecil. Terus hiasan-hiasan rumah nih guys, banyak banget ini guys. Tuh, tak gitu guys, semua guys. Itu aksesoris kok. Ini apa ini? Oh tempat foto berapa? 18.000. Ini tempat tisu 52.500. Banyak banget guys. Nah kayak gini-gini juga ada guys. Banyak pol nih guys. Mau belajar apa kamu nih? Sini. Oh ini sandal apa ini namanya, kesehatan refleksi 24.500. aku mungkin belanja ini aja guys, karena aku nggak punya bagasi di pesawat, barangnya kebanyakan dan ini aja cukup lah nih. Oh kalau yang gini-gini ini mengingatkanku di anu ya, apa namanya, Malioboro ya guys, mirip ya di Malioboro ya, seperti ya banyak ya kayak gini ya. Tapi ini berapa sih harganya? Sekitar 140.000. Ini 23.000. Banyak guys. Ini patung-patung berapa nih? 300.000. 300.000. Oh, karena kan ini bagus guys. Ini banyak juga bagus. Dan ini pakai skill. Ini murah banget guys. 100.000. Ih. Murah ya. Murah ini guys, 100.000. Kuda ini berapa kuda? 250. Tuh,
Terus ini kayak apa? Oh, aromaterapi, aromaterapi guys ini. Berapa sih harganya? 23.000. Oh, iya, sangat terjangkau guys. 47.5. Sangat terjangkau aromaterapi. Ini juga nih aromaterapi. Nah, gitu guys semua guys. Aromaterapi semua nih guys. Oh, terus ini gelang-gelang guys. Gelang-gelang harganya berapa sih? 10.000 guys, 10.000 aja. Ini 5.000, mana 5.500. Wih, 15.000. 10.000, apa namanya ini? Kipas-kipas. 14.5. Surfing, apa namanya ini? Miniatur surfing. Ih, banyak banget guys. 12.000. Murah-murah guys. Asli murah-murah pol guys. Ngapain mahal kalau bisa murah? Krishna, kata Krishna. Krishna oleh-oleh khas Bali. Ngapain mahal kalau bisa murah? Ngapain mahal kalau bisa murah guys? Bener ini. Ini ada apa nih? Layangan. Ini apa nih? Popol coin. Berapa sih ini? 21.000. 21.000. Murah banget guys. Ini apa nih? Oh, ini ano, kelas-kelas. Kelas-kelas dan mok-mok. 22.000. Ini apa? Asbak 11.5. Nah, ini yang kayak di coffee shop ini. Berapa sih harganya? Murah guys, 72.000. Ini kasih tembok di rumahmu nih, apa namanya, di ruang tamu atau di dapur. Itu bagus banget itu. Asli guys, sudah cukup guys sampai sini guys. Berarti ya aku udah muterin tadi dari rak makanan, dari rak baju, dari rak souvenir. Sudah aku puterin semua nih guys. Kalau mau belanja apa, silahkan langsung ke Krishna. Udah dapat? Nah. Anu kalau kayak manajer ya, manajer ya. Aku juga udah dapat guys, udah capek. Besok kita mau pulang. Saya mau ke Kupang. Bapak mertua sama Kak Sri sama Debusi mau ke Boyolali. Lalu sampai itu Kak Arum sama Kak Danang ke Jakarta. Oke. Sampai sini guys. Cukup guys, sampai sini guys. Nah, ini kacang-kacang guys. Kacang khas Bali. Kacang khas Bali. Oke, cukup ya guys. Cukup sampai sini ya guys. Terima kasih sekali udah nonton kontenku dari awal sampai akhir. Oke, sudah guys. Oke guys, aku udah selesai belanja. Aku mau bayar dulu. Karena ini udah begitu penuh nanti di kepala. Oke guys, aku udah selesai belanja di Krishna Bali. Nah, ini udah lengkap, ini udah banyak, ini nanti masuk pesawat. Jadi kalau kalian belanja di sini, kalau bisa bawa tas sendiri boleh. Tapi kalau mau pakai tas ini, nambah guys. Ini tadi kalau nggak salah berapa? 8.000. 8.5? 8.500 ya. Terus yang kecil 6.500. Iya. Oke, makasih banget guys. Kalian udah tahu ya kalau mau cari oleh-oleh di mana, di toko Krishna nih. Lengkap guys. Oke, saya David Doni. Terima kasih.